Sejalan dengan peresmian oleh Presiden RI Joko Widodo, modular orbit building yang dibangun WG mendapat apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI atas pembangunan gedung pit system modular tercepat di sirkuit bertaraf internasional. Senior Manager MURI mengatakan pembangunan pit building di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang berada di kawasan destinasi pariwisata prioritas tersebut menggunakan metode konstruksi modular di mana WG selaku pionir konstruksi modular berhasil merampungkan pembangunan. Sebanyak 888 modul terpasang dalam kurun waktu 21 hari, lebih cepat dari rekor pemasangan modular di RS Modular sebelumnya. Khusus di sirkuit internasional ini dilengkapi dengan modular pit building yang dibangun oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK WG sebagai fasilitas pembalap dan official team yang akan berlaga. Modular pit building sepanjang 350 meter dengan kapasitas 50 garasi dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai. Masing-masing garasi memiliki lebar 5,24 meter dengan panjang 18,34 meter dan dibangun dengan luas bangunan kurang lebih 13.700 meter persegi. Modular pit building ini terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar merupakan garasi yang digunakan para pembalap dan teknisi tim. Sedangkan lantai 2 merupakan area podium, tribun penonton VVIP, dan media center. Sedangkan lantai 3 pit building khusus untuk fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.